Yang terkasih, renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Anak-anak yang terkasih, kita mendengarkan dalam bacaan tadi bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus membawa kebaikan-kebaikan dan juga pembebasan bagi orang-orang yang menderita. Ada beberapa hal yang perlu dan kita renungkan pada hari ini. Yesus memberi kita teladan bahwa ia melaksanakan apa yang ia katakan dan apa yang ia utarakan kepada banyak orang. Ia membawa berkat, membawa rahmat dan juga damai bagi orang. Seperti dalam bacaan tadi, ia membawa pembebasan bagi orang-orang yang sakit. Kita pun dapat melaksanakannya dengan membawa kebaikan-kebaikan terhadap teman-teman kita dan orang-orang di sekitar kita. Terutama kita membawa kebaikan bagi orang tua kita apabila kita belajar sungguh-sungguh dan menaati nasihat-nasihat mereka, serta juga mengikuti nasihat-nasihat Bapak Ibu Guru, dan juga belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Yang kedua, dalam bacaan ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita terus berbuat baik, maka kita dapat melawan iblis yang selalu mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Kita dapat berbuat baik, dengan demikian kita melawan iblis yang sering mengajak kita untuk melakukan apa yang tidak baik. Misalnya, kita seringkali mengejek teman kita, juga membuli teman kita, dan hal-hal itu adalah tidak membawa kebaikan. Maka sebaiknya kita seperti Yesus yang juga membawa kebaikan bagi banyak orang, terutama orang-orang terdekat kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini pada hari ini, dan semoga dengan pertolongan Tuhan kita dapat melaksanakannya. Ya Allah, sadarkanlah kami senantiasa bahwa kami Engkau tugaskan untuk ikut ambil bagian membangun kerajaan damai di dunia ini. Amin. Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.